Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di Barunda Adventure. Hari ini kita kembali berpetualang, jadi mencoba untuk mancing di spot-spot liar ya. Jadi hari ini saya kembali menelusuri spot-spot mancing yang ada di alam liar, dan untuk hasilnya saya baru dapat dua ikan ya. Jadi dua ikan, satunya ikan mancing ya, satunya ikan dua tiga ya, satunya ikan mujair, satunya ikan nila. Nanti saya bakalan isi air lagi nih teman-teman. Jadi hari ini kita kembali lagi teman-teman untuk berpetualang dan aktivitas mancing. Jadi nanti spot-spot yang bagus saya bakalan tunjukin ke teman-teman juga, seperti ini contoh spot-spot ya teman-teman. Jadi spot-spot seperti ini yang bakalan kita telusuri untuk kali. Oke, kita langsung aja mulai mancing. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kayak gini lah ya. Jadi kita taruh biasanya tuh langsung dimakan tuh. Itu banyak ikan wader sini teman-teman, tuh dimakan tuh. Tunggu tarik bener, tapi kalau belum dapat teman-teman strike ya. Nih, mudah banget ya. Jadi kunci mancing itu sabar dan ketepatan juga ya. Jadi strike lah perdana, mantap sekali teman-teman. Nih, ini contohnya ikannya. Nanti kita bakalan share lagi teman-teman. Ini kayak gini mantap nih ya. Ini saya rasa ikannya banyak di sini. Dan memang kebanyakan ikan tanah sama ikan lele, biasanya ada ikan lele di sini, cuman ya mungkin kalau nggak hujan dia nggak mau makan nih teman-teman. Ya, oke, kita bakalan taruh dulu. Jadi kita dapat 4 ya. Nanti saya bakalan ganti airnya dulu nih, ya, biar dia hidup. Oke, kita taruh dulu teman-teman. Kita pancing lagi. Mantap. Oke, ini teman-teman. Ini nggak susah mancingnya. Oke, saya bakalan mulai itu. Kalau saya nggak mancing, biasanya saya berburu teman-teman, kayak berburu kepiting, berburu siput, berburu keong, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya semua aktivitas di alam saya lakuin ya, yang penting memberikan hiburan untuk teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga memberikan komentar di channel saya, dan doakan channel saya supaya bisa berkembang dengan baik ya. Nih, kita pasang kembali teman-teman. Jadi kalau untuk mancing ikan wader jangan terlalu panjang, pendek aja. Kalau udah panjang kayak gini kita potong aja nih. Nih, jadi kalau dia makan kan aku nyangkutnya ke sini. Oke, kita coba lagi. Oke, ini umpan udah kita pasang ya. Jadi kita taruh aja lagi teman-teman. Ini pasti dimakan lagi nih, kenapa saya begitu. Tuh, dimakan kan, bener kan. Tuh, ini ikan wadernya rakus sekali teman-teman. Kita tunggu aja ya, mudah-mudahan ada lelenya di sini ya. Biasanya kalau tempat-tempat kayak tuh dimakan teman-teman. Dimakan rakus sekali ikannya. Oke, ikannya rakus sekali, jadi kayak apa, kayak lapar banget gitu. Oke, kita pasang lagi seperti itu ya. Jadi makan tuh teman-teman, tuh tadi hari bener-bener makan dulu nih, dimakan nih. Wah, lepas. Aduh, lepas teman-teman, jatuh. Jatuh. Sayang sekali. Ikannya jatuh ya, teman-teman. Ini cacing saya takutnya busuk ini. Oke,
kita coba walaupun udah jam setengah empat ya. Ini udah jam setengah empat teman-teman. Biasanya pulang jam 6 jam 7 pulang saya. Nih. Atau dimakan lagi. Ini terlalu dalam ya. Ini gak bisa terlalu dalam. Banyak aja. Itu pelampungnya ya. Pelampungnya kita nanti kita zoom aja teman-teman ya, ini agak susah juga sebenarnya. Ini kalau nggak dicantolin kayak gini susah. Tuh. Itu kancing kita di situ. Ini kalau keruh enak. Saya nggak keruh ya. Kita zoom aja ya. Nanti pelampungnya teman-teman. Itu kalau misalnya ada ikan ada pasti dimakan. Aduh, dia nyangkut ke sini. Oke. Kita zoom lampung. Oke, kita taruh di ujung lagi ya. Saya pengennya di ujung ke itu dimakan tuh. Itu dimakan tuh. Enggak dapat. Enggak dapat, teman-teman. Kusut jadinya. Kusut ya. Jadi itu kita taruh lagi tuh. Itu dimakan tuh, jauh banget tuh. Tuh dimakan, nyangkut teman-teman, nyangkut ya, banyak sampah di dalamnya. Ini sebenarnya spotnya bagus, cuman sampahnya banyak banget ini. Ya teman-teman ya, jadi kita pindah spot lagi teman-teman. Jadi di sini spotnya, ya nanti kita bakal pasang di sini. Kita taruh dulu di sini teman-teman. Sini kemarin ada ikan lele gede banget, ada ikan lele, ikan gabus, cuman nggak mau makan. Biasanya kalau dia apa, dia pasti dimakan, cuman nggak ada. Dua lah, gede banget, dua ekor. Saya rasa ini memang sarangnya sih, cuman ya kayak gitu lah, tidak mau makan. Nanti saya juga bakalan pasang di sana, di sini juga teman-teman. Oke, saya tunggu aja dulu. Nih sebentar lagi saya pulang nih ya, karena udah sore banget, jam setengah enam kurang ya. Kita balik ke lokasi awal nanti. Oke, nggak dimakan, kita tunain. Wah, nggak dimakan teman-teman. Mungkin ikannya agak berubah. Wah, beda memang. Tidak mudah dapat ya. Sekarang kita taruh di sini ya. Ini agak susah juga. Tempatnya sedikit banget. Tidak semudah yang dibayangkan ya, tuh kan? Dan nanti ke sini, nanti ke situ gitu. Tapi kalau ada ikannya biasanya makan banyak gitu. Ini kita cobain aja dulu. Nah, di sore kayak gini kan biasanya banyak ikan lelenya ya. Saya belum ada dapat ikan lele teman-teman, jadi ikan wader sama ikan nila. Nanti saya tunjukin ke teman-teman ya. Apa banyak dapat lah. Terus sambil berdiri ya nanti. Ini kalau nggak berdiri susah. Sambil duduk kan susah ya. Oke teman-teman ya, kita pindah. Ini banyak tugas sayur paku ya. Cuman saya nggak sempat lagi ambilnya karena udah sore banget. Ini ada yang goyang-goyang sih. Ini sempat hancur. Kita coba ke bawah.
banyak sayur pakis teman-teman. Ini nggak bagus tempatnya. Oke, di sini bagus kan ya, kita coba di sini. Kita tahu ada gitu. Ini saya udah jalan jauh banget dan lama banget rasanya. Ini di atas semua orang di atas jalanan. Oke, kita taruh di mana di sana? Oke. Siapa tahu ada ya. Kalau ada dia bergerak. Nggak ada kayaknya teman-teman. Ini susah juga ya nyari spot yang ada ikan ya ini. Kalau lagi musim kemarau kayak gini airnya kecil. Justru kalau ada ikannya ini langsung dimakan, nggak pakai jedah lagi ya. Ya lah, kita pindah ke bawah ya. Saya pindah ke bawah aja. Tuh di bawah sana. Nah, ini jadi di tempat biasa teman-teman ya. Meskipun kemarau dan sudah sering, ini sepertinya ada orang yang kesini. Oke, saya jeda dulu. Oke, kita coba lanjutin lagi penyimpannya, kita lempar lagi. Untuk menunggu lama-lama. Nih. Aduh. Kalau kemarin-kemarin nggak ada ikannya di sini teman-teman. Pikir udah habis ya. Sekarang saya kesini lagi. Coba dulu lagi. Kalau ada ya syukur ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya boleh buat. Mungkin nggak rezeki. Kita tabur dulu deh sini ya. Oh, jadi lagi deh. Lagi deh deh. Nah itu ya teman-teman ya. Tuh, kita pasang di sana tuh. Tuh sepertinya ada nih kayaknya. Tuh dapet teman-teman. Nih, ikan tanah rupanya. Entah sekali ya. Nih, kayaknya mesti ditajur dulu nih baru dapet nih. Wow. Mantap ya. Ikan tanah ukuran cukup besar nih. Ya. Oke, kita pasang lagi nanti di sini. Pasang dulu nih. Kita lepasin dulu ya. Kita lepasin dulu. Bisa juga nih. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night. Nanti nanti kita tajur kembali. Kita pasang ikannya. Saya mencari ikan lele, cuman di sini kalau nggak hujan, kalau nggak kering ya susah teman-teman. Jadi nggak tahu apa memang kalau nggak hujan ikan lele nggak bakalan makan. Itu saya lebih baik kita pakai umpan yang kecil aja. Mana kita? Oke, kita pasang kayak tadi ya. Oke, kita biarin aja.
Oke, kita ganti air ikannya dulu ya teman-teman. Ini udah. Jadi saya dapatnya segini teman-teman. Itu saya nggak tahu berapa nih. Jelas cukup lumayan ya. Untuk ukuran ikan sungai ini cukup lumayan teman-teman. Ini. Ada ikan dahar, ada ikan nila, ya lumayan lah ya. Ini plastiknya nggak bersih, makanya nggak terlalu jelas kelihatan. Ini sepertinya dimakan lagi teman-teman. Tapi nggak tahu, kayaknya ikan kecil. Tapi kayaknya agak berat ini pancing. Biasanya kalau ikan besar dia langsung makan, nggak pakai kerikil-kerikil gitu ya. Bukan? Nggak dapet ya. Gede-gede deh kayak gitu ya. Nah, mundur nih sejauhnya. Oke teman-teman, jadi kita jalan pulang nih.